Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jet. Oke, pada video kali ini kita akan memberitahu 3 fakta tentang Wandering Villager, Wandering Trader lebih tepatnya. Jadi langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke, sebelum video yang mulai, jangan lupa kalian klik subscribe, jangan lupa kalian tekan tombol like, jangan lupa kalian share video ini, jangan lupa kalian komen video ini ke bawah, jadi kita bisa mengetahui apa reaksi kalian ketika melihat video ini, apakah kalian mengerti atau tidak. Jadi langsung aja gaskan. Oke, ingat di sini kita harus yang pertama wandering villager itu setiap kali respawn akan ada 2 lama yang bersamanya. Di sini kita pindah dulu karena di sana ada Zoglin, karena Zoglin tuh membunuh semua orang, nggak jelas juga dia. Oke, di sini kita pindah. On average 2 lama ya, jadi setiap kali spawn siapa namanya ini wandering trader, maka akan ada 2 lama bersama dia. Tinggal lihat sekarang. Oke, mantul. Oke, yang kedua ialah wandering trader ini, jikalau kita spawn dan kita spawn lagi zombie, maka dia akan menghilang. Wow, ya menghilang gitu, dan ya zombinya pasti mati karena pagi, jadi dia menghilang. Jadi kalau ada bahaya yang mengintai dia, dia menghilang. Tapi ingat, wandering trader kalau mati dengan zombie, dia tidak berubah menjadi zombie, jadi dia jadi biasa aja gitu, mati-mati aja. Nah, yang ketiga ialah jikalau kita pindahkan ini ke survival mode, kita pindahkan game mode kita ke survival, stack game mode survival. Oke, ini udah kita survival kan, terus kita hit si wonder, mana dia, gelap sekali, gue gelap sih gak nampak, maka lama akan menyerang kita dengan ludahnya atau dengan apapun itu. Kita bakalan terkena damage tapi tidak sebesar yang kalian duga karena cuma damage nya segini doang. Jadi lama bakalan menyerang kita jikalau kita menyerang masternya, menyerang si wandering trader. Nah jadi mereka berantem karena yang kena ya goblok sih. Jadi di sini kita bunuh aja dan mati dia. Nah ya, wow, keren sekali. Nah, itulah dia fakta tentang wandering trader. Komen pendapat kalian tentang fakta-fakta unik lainnya yang mau gua buat nanti next video. Oke, jangan lupa kalian kasih like videonya, kalian komen, kalian subscribe channel gua, dan bagi kalian para TikTokers, jangan lupa kalian mampir ke channel YouTube gua. Ya, ingat 10.000 kita main Sonic.exe. Kalau kalian mau, gua bakalan buat server jadi kita bisa main bareng. Jadi ya, I think that's all for today. See you in the next video. Peace.